Bahkan ulama pun Rasulullah ada wani an iza zahara al-fasad wa sakata al-alim fa alaihi laknatullah. Bila lahir kerosakan fitnah berlambak-lambak, orang alim dia, dia tak buat kerja dia, tak ada menegur, tak ada tu, maka atas orang alim tu laknat Allah Ta'ala. Berkata-berkata buat ada ulama yang kena laknat. Jawab ulama, ulama yang membisu. Ya, tugas ulama, kerja dia, dia kena apa? Terangkan manusia. Dia kena ajak manusia ke jalan Allah, menyambung lidah Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia buat dia, dia biar. Ya. Ha, itu memang satu kesalahan besar sehingga Rasulullah kata apa? Fa'alaihi laknatullah. Atas ulama tu Rasulullah kata laknat Allah Ta'ala na'uzubillah. Ya, sebab ulama ni naik tinggi matalah. Pada dia jatuh tu. Ya. Bahawa ulama kau jatuh, hudur tu lupa. Dia macam panjang pokok kan ni. Naik pokok 60 kaki. Wah sedap, pulau besar ni nampak. Tapi kalau jatuh macam kepala ke bawah pun nak habis jawab dia. Silap kalu inilah. Ha, kalau jatuh dah 3 kaki boleh ubah lagi kan. Ha, begitulah dia naik tinggi, jaga tapi jaga. Kalau dia jatuh pun tinggi juga. Ha, sengaja daripada dia apa, dia menyembunyikan. Dia diam. Jadi macam ulama Bani Israel ni. Bila lahir kerusakan, dia dia buat tak. Maka dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Al-Nisa ni Daud, datang Nisa Nabi Daud alaihissalam.